Al-Rajhi Bank Malaysia ARBM menetapkan sasaran untuk menjadi Bank Inovasi Keuangan Islam menjelang 2022. Ketua Pegawai Eksekutifnya Arsalan Ahmad memaklumkan langkah transformasi sedang dilaksanakan menerusi inovasi digital bagi memudahkan akses pelanggan. Jelasnya, bank digital baru yang berupaya menampilkan produk menarik dan keyakinan kepada pelanggan akan turut menjadi saingan utama bank konvensional. Bercakap dalam taklimat media pelan pendigitalan Al-Rajhi Bank Malaysia secara maya, ujarnya penembusan dan urus niaga perbankan internet merekodkan pertumbuhan dua angka dalam tempoh 5 tahun lalu. Untuk permulaan, bank tersebut akan menyasarkan sektor runcit dan perusahaan kecil dan sederhana. ARBM turut merancang membina pasaran di luar Lembah Kelang, terutama di Sabah dan Sarawak.